guys, balik lagi sama Mel di channelnya Auto FM TV. Nah, kali ini Mel akan mereview mobil keluaran dari VW ya, Volkswagen tahun 2017. Nah, di sini CC-nya ada di 1200 cc, tipenya ada di GT TSI full spec, kilometernya di 47.000. Ini rekomend banget buat teman-teman kalau misalnya kalian pengen CC-nya yang kecil terus yang irit. Nah, ini sangat rekomend banget untuk dari mobil VW ya, VW Polo di warna putih kali ini yang akan kita review. So, teman-teman jangan kemana-mana dulu, stay tune dulu nih ya, karena nanti Mel akan review dari awal sampai akhir, eksterior, interior, harganya, spesifikasi lengkapnya. Nanti bisa kalian ikuti tonton semuanya. Dan jangan lupa juga nih untuk like, comment, share, dan subscribe dari channel Auto FM TV ya. Yuk langsung kita mau review. Nah, kali ini kita mau langsung review aja. Untuk kali ini Auto FM lagi kedatangan mobil VW Polo ya, 1200 cc. Ini dia warnanya, kali ini kita dapat di warna putih ya. Untuk dari bagian tampilan depannya 2017 ini sama seperti pada sebelumnya yang pernah kita dapatkan ya. Untuk di bagian lampunya juga bisa dilihat menyatu dengan grill-grill yang ada di tengah, lalu juga ada logo dari VW nya untuk di bagian dekat grill tengahnya. Serta untuk di bagian bawahnya ini dia ada fog lampnya ya teman-teman. Fog lampnya ini dia memanjang, jadi bukan yang bulat, dan ada terbagi menjadi 1, 2, 3, 4 grill yang ada di bumper paling bawah ya. Untuk di bagian sensornya di tampilan depannya ini dia belum ada 2 sensor ya, jadi ini masih yang polos saja untuk di bagian tampilan depannya. Oke, untuk di bagian sampingnya sekarang kita mau bahas. Velgnya ini dia menggunakan mereknya di Bridge, sebentar. Iya, untuk velgnya ini atau bannya dia menggunakan mereknya Bridgestone. Ukurannya sendiri ini dia ada di 185/60, ringnya di 15. Untuk velgnya ini dia hanya di one tone saja, teman-teman bisa lihat ya di bagian sebelah sini. Lalu untuk ground clearance-nya ini tidak terlalu tinggi ya. Jadi untuk ground clearance-nya ini standar saja dari mobil si VW Polo tersebut. Oke, kita lanjut untuk di bagian bodinya. Ini dia warna putih dengan warna spionnya dicat warna hitam. Nah, sebelumnya kita juga pernah punya warna putih, dia spionnya hitam ya. Jadi untuk di bagian spion ini kita tidak cat, memang sudah bawaan dari sebelumnya. Untuk spionnya ini kita mesti tekan di atau putar di bagian dekat pintu driver, diputar nanti dia langsung auto retract untuk melipat atau membuka. Kalau misalnya dari kunci sendiri ini dia belum bisa ya guys, ini unlock, nah dia tidak terbuka. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya ini dia terbuka tidak bisa otomatis melipat gitu. Untuk di bagian window-nya ini dia tidak ada talang air, hanya karet-karet pintunya saja ya teman-teman, sampai ke bagian belakang. Lalu untuk handle pintunya, nah ini tidak ada sensor, jadi kalian mesti unlock dulu baru ini terbuka gitu ya. Atau bisa juga kita pakai manual. Nah, ini ada kunci coloknya tuh, jadi bisa kita tinggal buka ya. Jadi ada dua opsi untuk buka di bagian pintunya. Oke. Lalu kita next untuk di bagian ke belakang. Sebelumnya di atasnya ini ada shark fin. Nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk di bagian posisi belakang.
Oke guys, nah langsung aja sekarang kita di bagian belakang. Untuk tampilan bagian belakang bisa dilihat di bagian atasnya ini spoilernya dia warnanya hitam. Lalu di bagian bodinya ini dia dicat dengan warna putih dengan ada perpaduan dari logonya sendiri ya di warna hitam. Nah, untuk di bagian stop lampnya dia di sebelah kanan kiri bisa teman-teman lihat ya, dia sudah yang lampu LED. Lalu juga untuk di bagian emblemnya dia ada tulisan Polo ya di sebelah kiri, di sebelah kanannya ada 180 TSI ya. Untuk CC-nya sendiri dia ada di 1200. Lalu untuk sensornya dia juga di 1, 2, 3 dan 4 titik. Oke, untuk buka bagasinya caranya gimana nih Mel? Caranya, nah bisa kalian langsung tekan tombol aja yang ada di bagian kunci. Nah bisa langsung dibuka tapi tetap melalui bantuan yang ada di bagian lambang atau logonya ya untuk mengangkat. Oke, sekarang kita contoh kalau misalnya tidak pakai bantuan dari kunci, kita langsung tekan yang di bagian logonya, dorong ke dalam. Nah dia langsung otomatis terbuka dan tinggal kita tarik ke atas gitu ya. Oke, untuk di bagian bagasinya ini penutup atau di bagian kray-nya ini bisa kalian lepas pasang ya, ini adjustable banget. Jadi kalau misal teman-teman tidak terpakai bisa dilepas saja, kalau misal memang terpakai silakan digunakan lebih lanjut. Lalu untuk di bagian bagasinya, bagasinya ini golongan luas ya, termasuk juga untuk taruh banyak barang lumayan banget. Lalu kita lihat di dalamnya ada dapat apa lagi. Di sini kita ada dapat first aid kitnya yang pertama, lalu juga ada segitiganya di bagian samping, ada ban serep, ada kunci, ada towing, ada ban serepnya. Jadi semuanya posisi masih kondisi lengkap ya, jadi tidak ada kekurangan satu apapun. Oke teman-teman, nah sekarang kita mau langsung aja lanjut ke bagian interiornya, yuk kita langsung review. Nah sekarang kita sudah di bagian interiornya, langsung aja kita mau review. Nah teman-teman, untuk di bagian kabinnya ini dia warnanya ada di hitam ya, jadi white on black. Lalu juga untuk yang pertama kita mau bahas kursinya, di sini kursinya dia masih yang bludru atau masih yang kain karena ini masih bawa dari pabrik. Dan untuk maju mundurnya ini masih secara manual ya teman-teman, tuh tinggal di adjustable aja. Dan kalau misalnya teman-teman kurang tinggi bisa dinaikkan nih yang ada posisinya di sebelah kanan kita, atau yang duduk di sebelah kiri ada di sebelah kirinya ya, bisa diturunkan kembali secara manual juga. Lalu kalau misalnya teman-teman mau lebih tegak, nah atau misalnya mau kurang bersender, ini juga bisa tinggal kalian atur yang ada posisi di bagian sebelahnya ya. Next, untuk di bagian door trimnya ini dia juga dicat dengan warna hitam, ada lock dan unlock di bagian kabin. Lalu untuk pengaturan dari si spionnya tadi Mel bilang tinggal kalian putar saja, nanti dia otomatis melipat gitu ya. Nah seperti ini. Oke, lalu kita lanjut untuk pengaturan lampunya. Di sini lampunya dia sebentar, di sini dia lampunya di sebelah kanan. Kalau misal kalian mau ke lampu utama, fog lamp, tinggal bisa kalian tinggal putar-putar saja ya, seperti automatic lamp. Tapi di sini warna lampunya dia masih yang halogen atau masih yang kuning ya teman-teman, jadi belum LED. Oke, kita lanjut untuk di bagian setirnya. Di sini setirnya dilapisi dengan kulit, lalu juga dia ada airbagnya di bagian dekat logo dari VW. Ada pengaturan untuk ke bagian speedometer yang ada posisinya di kontrol setir di sebelah kanan, jangan lupa. Bisa lihat untuk
kilometernya, terus kita juga bisa lihat untuk dari suhunya, jam, dan lain sebagainya, ini bisa ya. Lalu kalau misal kalian pengen voice over nih, tinggal langsung diklik saja di sebelah kiri ini, kontrol setirnya untuk volume ya, lebih ke source, geser ke kanan kiri dan volumenya. Untuk di bagian teleskopiknya ini teleskopiknya tinggal kalian adjust saja tuh, jadi kurang tinggi atau kurang tengah. Nah ini bisa kalian tinggal adjust dan jangan lupa dikunci kembali. Oke, untuk sein-nya dia ada di sebelah kiri ya, jadi dia kebalikannya. Sein kanan kiri, lalu kalau misalnya kalian mau ke lampu jauh, untuk wipernya bisa di sebelah kanan, kebalikannya ya. Untuk dari speedometernya, nah kilometernya ini berjalan di 47.000 ya, kilometernya asli. Sesinya juga irit banget, ini karena 1200 cc, jadi dia bisa dibanding 1:9:10 tuh masih nyampe banget guys ya. Jadi sangat irit. Untuk di dashboardnya memang dia masih yang plastik. Ada 4 buah AC di bagian depan. Ada lampu hazardnya juga. Lalu di sini untuk head unitnya atau untuk dari monitornya, memang monitornya masih yang kecil, tapi dia sudah disupport dengan touchscreen, sudah disupport dengan Bluetooth, dan dia juga di sini banyak pilihannya ya, bisa masukin CD, bisa connect phone, untuk radionya. Nah, kita coba dengar suaranya dulu sebentar. Jadi suaranya ini tergolong enak karena ini pakai radio, jadi sedikit kresek-kresek ya teman-teman, mohon maaf. Bisa aux juga nih, dan USB ada untuk di bagian tombol tengahnya, ini ada semua. Pengaturan AC-nya juga dia bisa ke bagian muka atau ke bagian kaki atau ke bagian dua arah bisa juga ya teman-teman. Ada pemantik juga di sini disediakan dengan dua buah cup holder di bagian depan, ada tempatnya. Transmisinya dia di otomatik dengan rem tangannya manual di sebelah kiri mail ya. Untuk boxnya ini box kecil aja ya, ala-ala buat kita taruh handphone gitu ya. Jadi ini bisa, lalu box ini bisa kita adjust ya teman-teman, kalau misal kurang tinggi atau kurang tengah. Nah ini bisa tinggal kita adjust seperti ini. Oke, kita lanjut ya, dashboard yang paling ujung atau dashboard yang terakhir. Di sini juga buku-bukunya masih tersedia, Mel akan kasih unjuk. Oke, yang pertama untuk dari ini untuk mobile phone interface-nya ada. Terus untuk service schedule-nya dia juga ada. Di sini ada owner manualnya juga masih lengkap. Lalu servicenya ini dia ada di tiga tempat ya. Jadi ini service record. Aman semua ini ya untuk dari servisannya. Kaca filmnya pada saat ini keluar 2017 juga masih ada ya. Jadi silakan teman-teman foto atau screenshot aja dari yang tadi sudah Mel jelaskan. Di bagian sun visor atas dia tidak ada lampunya, jadi kosong. Hanya ada di sebelah kiri kaca saja tambahannya ya. Untuk lampu tengahnya dia diatur semua di bagian sisi sini. Oke teman-teman, sekarang kita sudah selesai review. Kita mau lanjut review yang ada di kursi penumpang di bagian belakang, dan kita akan mengakhiri videonya setelah yang satu ini. Oke. Oke guys, kita sudah di bagian yang terakhir yaitu di kursi penumpang yang belakang. Nah untuk kursinya ini tidak bisa di-adjust lagi, tidak bisa dimundurkan lagi, jadi sudah seperti ini standarnya. Tapi bisa teman-teman lipat ya untuk di bagian kursinya. Sebentar, Mel akan kasih lihat nih ya. Nah jadi ini dia tuh, ada tarikannya, bisa kalian turunkan untuk di bagian kursi tengahnya tuh. Jadi tapi tidak bisa rata ya teman-teman, tetap dia akan sedikit seperti mengganjal gitu. Oke, lalu untuk di bagian legroomnya ini tergolong masih nyaman untuk ukuran mobil seperti VW Polo. Di bagian headroomnya juga ini hampir sedikit lagi mentok ya, tapi don't worry, masih so far masih good lah, masih aman gitu ya. Ada dua buah AC mini di bagian tengah, dan ada satu variasi ya, bentuknya bulat tapi tidak bisa terpakai juga. Oke teman-teman, di bagian depannya ini juga dia ada buat taruh barang-barang nih di kursi penumpangnya ya, di bagian depan. Seperti itu dulu guys untuk review dari VW Polo, sudah selesai ya untuk reviewnya. Nah sekarang Mel akan kasih informasi dari VW Polo ini, kita buka harganya di 100
Rp80 jutaan. Harga pastinya bisa langsung teman-teman semua cek aja ya di website-nya Otofem yang ada di www.otofem.net, atau bisa teman-teman langsung hubungin aja ke nomor email di 081389 4x077. Nah, buat teman-teman, kalian juga bisa kunjungin loh ya ke Instagramnya Otofem yang ada di otofem_marketing, otofem_cibubur, dan juga bisa ke IG-nya Mel, ada di melisa_otofem. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk follow dari TikTok-nya Otofem yang ada di Otofem TV. Kalian bisa lihat video-video yang lagi di-review ya sama teman-teman semua. Nah, terus udah gitu teman-teman, kalau misal kalian mau beli mobil di Otofem, kita jamin ya ada 3 hal: tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli. Jangan lupa juga nanti kalau misal teman-teman mau datang nih ya ke showroomnya Otofem, posisinya di mana sih kalau misal kita mau lihat unit tersebut? Kita ada di 2 tempat, di Mangga 2 Square dan juga ada di Cibubur. Alamat lengkapnya nanti ada di bagian deskripsi juga ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu untuk reviewnya kali ini untuk di VW Polo 1200cc GT TSI full spec, kilometer di 47.000 tahun 2017 ya. Warnanya ada di putih. Sekian dulu dan sampai jumpa lagi sama Mel di reviewnya Otofem TV dengan mobil-mobil next yang akan kita review, oke? Okay? Bye.